Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Santo Gitar, teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini saya habis pulang belanja beras, teman-teman. Itu belum saya bongkar dan ini waktunya akan saya bongkar dulu ya, teman-teman. Oke, teman, terima kasih banyak sudah support mendukung Mas Santo Gitar. Dan rezekinya bertambah lancar, berkah dan sehat selalu, dipermudahkan pas segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang baru gabung, mohon dukungannya, like, comment, and subscribe-nya ya, teman-teman. Ini saya tak bongkar dulu itu beras yang ada di dalam ini, obrok sini, teman-teman. Nah, ini tadi sama belanja mie sama kopi di depan dari dua kardus. Saya tak bongkar dulu. Tak taruh dulu di depan pintu, teman-teman. Ini odol, teman-teman. Di rumah alhamdulillah berasnya habis. Biasanya saya tuh belanja pagi, teman-teman, tapi ini sore. Alhamdulillah hampir selesai. Ini mie sama kopi, teman-teman. Ayo ikuti. Saya mau masuk dulu, teman-teman. Ntar tak buka pintu. Nah, terang jadinya, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, itu yang di rumah stoknya. Itu tinggal satu, nah, satu pak beras mangganya ya. Kalau yang merek Jangkar masih ada karena lebih murah itu ya, yang saya baru bawa daripada yang ini. Selisih, teman-teman, harganya, soalnya berasnya enak yang ini ya. Segitu aja, saya tak masukkan dulu beras-berasnya, teman-teman, yang dari sana tadi. Ini belanja khusus beras ini tadi, teman-teman. Thank you.
Nah, akhirnya selesai juga teman-teman. Nah, tuh stok ada lagi alhamdulillah. Soalnya dapatnya beras, saya berhentikan beras karena kalau dihentikan di uang nanti malah berhenti modalnya, malah terhambur ke sana ke sini tidak berputar teman-teman. Itu pasti yakin saya. Habis tidak belanja langsung. Nah, tuh uangnya udah ngumpul. Nangis kalau nggak anu. Dan tadi itu saya juga bawa kopi. Langsung aja saya pajang teman-teman. Nih. Kamu turun dulu ya. Kamu turun dulu, saya mau makan ini kopi. Kopi toples teman-teman. Nah. Nih. Ya harus bersabar dan patient teman-teman kalau usaha seperti ini tuh. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ini teh riunya saya kembalikan lagi. Seperti ini masih ngos-ngosan. Keringetan. Nah ini keringetan teman-teman. Soalnya di luar sana tadi juga panas sekali. Karena ini ya jam sore teman-teman. Jam berapa? Kita lihat di sana itu ada 2:30. Tadi saya berangkat 1:30-an lah mungkin ya. Sampai mengos-mengos. Dan ini tadi itu masih ada mie. Nah, ini saya bawa mie Eko, ini buat stok teman-teman ya, buat stok di rumah. Alhamdulillah. Dan saya tadi juga belanja tapi beda tempat teman-teman, beda tempat odol ya, pasta gigi ini loh teman-teman, pasta gigi NASA dari Stokis, namanya Stokis ya, kalau di NASA itu namanya Stokis, ibaratkan ya semacam di tempat kalau kan di tokonya lah, di toko grosir, bukan ya, di toko grosirnya lah intinya kayaknya ya, semacam itulah kalau toko teman-teman. Tapi ini namanya Stokis. Karena Mas Nanto itu adalah dinambernya NASA. Ini tadi. Nah, belanja juga herbal ya, herbal yang seperti diminum Mai kemarin. Yang sama FNSTM. Dan ini ada bonusnya yang saya belanja bulan kemarin. Ini ada bonusnya ini. Enggak tahu ini berapa isinya. Nanti saya buka teman-teman. Ini ada nama saya di sini. Sepertinya ada mobil. Oh iya, bener sekali ada mobil. Eh, segitu aja ya teman-teman. Lapan untuk pasta gigi ini teman-teman ya. Ini dijual, saya jual 20.000 per biji karena yuk ada peminat juga sih di sini teman-teman. Nah ini, ini tinggal satu kan teman-teman. Nah ini tadi saya bawakan juga. Nih, kalian belanja. Soalnya tempatnya ya agak lumayan jauh sedikit daripada tempat saya belanja di toko teman-teman. Tapi nggak apa.
Yes, oh gitu aja teman-teman video dari kami, dari saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mensupport, mendukung Mas Anto selama ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Bye-bye.